Kenapa? Kan udah tahu bahwa kalau untuk masuk daftar menjadi pegawai ya tahunya dari saya tidak mencari yang bisa yang mencari orang terima yang mencari kenapa? Kan udah tahu bahwa kalau untuk masuk daftar menjadi pegawai ya tahunya dari saya tidak mencari yang bisa yang mencari orang terima duit ya ini semua jadi kamu ikut gitu satu pintu ya dia saya tidak mau tahu saya tidak boleh tapi kamu mengajak korban apa sebenarnya menjelaskan korban belum bisa masuk saya usahakan ini berbahaya tapi kalau iya ya, itu kamu kalau yang satunya ya ini udah dia dan kalau dia buat punya koneksi di mana itu pak kamu punya koneksi di mana untuk buat itunya buat suratnya gimana dari Pak Wawan saya tanya tapi kamu yang usahin Pak Wawan yang usahin Pak Wawan tapi kan kamu yang minta dia bilang dia bisa masukkan katanya ya suratnya itu loh ya suratnya itu koneksinya katanya di dinas apa di mana di Kebumen ah Kementerian Kehubungan Pati oh Kementerian Kehubungan padahal itu nggak ada kalau saya nggak ada eh berarti kan kamu bohong gitu. Dari Pak Wawan ini udah berapa kali kamu lakukan dua lah ini ya, kamu kok bisa dari Jakarta ke sini jauh sekali kenapa di sini kami yang sebelumnya di mana pak selain di Pati ya di sini aja pak tapi nggak mau ngaku. Iya orang kaki orang. Nah, di Jakarta pernah nggak? Nggak ada bang. Ditarik berapa juta pak? Berapa? Berapa duitnya berapa? Kalau seputar saya si Yani nariknya katanya 175. 175. 175. Saya terima 130. 130. Oke. Penipuan ya, penipuan CPNS, penipuan CPNS dengan tersangka inisial YM. Kemudian yang satu lagi inisial M, modus operandinya melakukan penipuan mengiming-imingi orang untuk masuk PNS. Kemudian barang bukti yang berhasil disita ada lembar SK pengangkatan, kemudian 12 slip setoran uang tunai sejumlah Rp89.500.000, kemudian 2 buah HP Realme. Ya jadi korbannya ini diiming-imingi ya untuk masuk PNS kemudian menyerahkan sejumlah uang. Kemudian tentunya himbauan kepada seluruh masyarakat ya tahun ini agar betul-betul menjaga situasi di wilayah Kabupaten Pati ini tetap kondusif. Kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran kaitan dengan pelanggaran kejahatan maupun pelanggaran lalu lintas. Kemudian juga tetap cerdas dalam menggunakan media sosial. Tidak terprovokasi, tidak percaya dengan pemberitaan-pemberitaan hoax, dan tentunya juga tidak percaya dengan isu-isu sara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.